Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat, wa bi rahmatihi tukammilul hasanat, wa bi tajalliyatihi tudhhirul kainat. Wa usalli wa usallimu ala khairil makhluqat, sayyidis sadat, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi at-tahirat, amma ba'd. Para pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, masih mengkaji tentang penyakit-penyakit ruhani, melanjutkan episode sebelumnya. Kita dalam pembahasan sebelumnya sudah membahas hadis Mu'ad bin Jabal yang menjelaskan bahwa Rasulullah mengingatkan pada Mu'ad bin Jabal adanya 7 malaikat yang menjadi penjaga pintu-pintu langit. Di mana kata Rasulullah, setiap hari kita beribadah, maka pada saat itu dikumpulkan oleh malaikat hafadzah amal kita. Dan pada saat itu dibersihkan dan dilipatkan pahalanya. Tapi manakala dia mau masuk ke langit pertama, maka malaikat penjaga langit pertama akan bertanya. Dia tidak mau membukakan pintunya. Ketika ditanya oleh malaikat hafadzah, kenapa tidak dibuka pintu langit pertama untuk amal orang yang sudah ibadah dari pagi hingga malam ini? Malaikat penjaga langit pertama mengatakan, ana malakul ghibah. Aku ini malaikat yang oleh Allah diberi kejelian untuk melihat ghibah. Dan aku melihat amal orang ini tercampur dengan ghibah, menggunjing sesamanya. Maka Allah melarang aku menerima amal orang yang tercampur dengan ghibah. Kemudian malaikat itu memerintahkan agar dilemparkan pahala itu kepada sang pelakunya. Betapa banyak hari ini kita terjebak dalam ghibah-ghibah yang kita kadang-kadang merasa tidak bersalah dengan menggunjingkan orang lain, baik melalui langsung atau melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui apa saja, yang menjadi sulit bagaimana cara kita meminta maaf pada orang-orang yang kita gunjingkan. Sungguh Rasulullah mengajarkan kita untuk hidup suci dan bersih, untuk tidak mudah menggunjingkan orang lain. Ghibah adalah membincangkan aib orang lain yang ketika itu didengarkan oleh yang bersangkutan dia kecewa. Karena itulah kita tidak boleh mengungkap-ungkap orang lain kecuali apa yang diridhoi oleh orang tersebut. Para pemirsa rahimakumullah, ketika ada orang yang lolos karena dia tidak ghibah, maka di langit kedua ada malaikat hubbus syuhrah. Malaikat ini akan mensortir setiap ibadah yang pelakunya masih ingin terkenal, ingin populer. Siapapun dia, entah dia ustadz, entah dia kiai, entah dia orang awam, manakala dalam melakukan aktivitas ibadahnya, dia niatkan untuk kepingin terkenal, ibadah yang sepanjang ini akan terbuang oleh malaikat di langit kedua. Di langit ketiga, ada malaikat kiber. Malaikat yang akan memeriksa ibadah seseorang yang tercampur dengan sifat sombong. Apabila ada sifat sombong, maka akan ditolak di langit keempat. Di langit berikutnya, ada malaikat ujub yang akan menolak setiap ibadah orang yang kecampur sifat ujub. Malaikat di langit kelima, ada malaikat hasad yang akan menolak setiap ibadah orang yang tercampur dengan kedengkian. Di langit keenam, ada malakur rahmah, malaikat ahli kasih sayang, yang oleh Allah tidak diizinkan menerima ibadah orang yang keras. Allah hanya akan menerima ibadah orang yang lembut, yang halus hatinya. Karena itu kita tidak melihat orang-orang alim di Islam ini kecuali dipenuhi dengan kelembutan hatinya. Tidak ada satu wali pun kecuali dia memiliki sifat yang sangat halus. Kalau dia tegas, tegas itu karena menegakkan hukum Allah. Tapi apabila dia bermuasyarah, berhubungan dengan antar sesama, sifat halusnya nampak dalam setiap tindak tanduknya. Itulah guru kita,
para ulama-ulama kita yang belajar dari Rasulullah yang begitu halus perasaannya, yang begitu lembut batinnya, yang begitu penyayang pada setiap makhluk. Bahkan Sayyidatina Aisyah mengisahkan tidak pernah Rasulullah memukul istrinya, bahkan tidak pernah Rasulullah memukul hewan. Rasulullah tidak pernah memukul hewan, kecuali di dalam perang baru Rasulullah memukul musuhnya. Dipenuhi kasih sayangnya. Hadirin pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, sifat langit berikutnya dijaga oleh malakul dzikr. Malakul dzikr tidak akan menerima ibadah seseorang kecuali dia bersih dari sifat riya. Malakul dzikr akan melempar semua ibadah yang masih tercampur dengan sifat riya. Sedangkan apabila orang bisa menembus langit ketujuh karena ibadahnya sudah bersih dari sifat riya. Dikisahkan oleh Mu'adz bin Jabal sebagaimana Rasulullah menuturkan kepadanya, akan diantar amal ibadah orang ini oleh ribuan malaikat kepada Rasulullah, kepada Allah. Dan pada saat sampai di hadapan Allah, para malaikat itu menyampaikan, wahai Allah, inilah amal manusia yang sangat baik itu. Pada saat itu Allah menegaskan, sesungguhnya kamu hanya aku beritahu tentang sifat-sifat yang ada pada diri manusia. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam hatinya. Dan aku masih melihat sesungguhnya dia beribadah, melakukan aktivitas tidak murni karena Allah. Dan karena itulah, kata Allah, aku melaknati amal ibadahnya dan aku tidak mau menerimanya. Kemudian para malaikat itu mengatakan, jika engkau tidak mau menerima amal ini ya Allah, maka kita pun melaknati dan tidak mau menerimanya. Maka lemparkanlah itu kepada tengkuk orang yang beribadah. Maka kemudian dilemparkanlah ibadah itu kepada orang tersebut. Mu'adz bin Jabal menangis melihat penjelasan Rasulullah ini. Kemudian Mu'adz menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasul, kalau engkau orang yang sangat bersih, engkau Nabi Allah, engkau Rasul Allah, yang pasti ibadahmu keterima. Tapi apalah aku? Maka Rasulullah mengingatkan Mu'adz, walaupun ibadahmu ada kurang-kurangnya, jagalah jangan sampai kamu ghibah, jangan sampai kamu hubbus syuhrah, ingin populer, jangan sampai kamu sombong, ujub, hasud, jangan keras, pelihara jangan riya. Mudah-mudahan kamu bisa terhindar dari itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku melihat kamu termasuk orang yang selamat dari sifat-sifat buruk itu. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan ini kepada Mu'adz, kita bisa menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Kita akan lanjutkan penjelasan tentang persoalan-persoalan sifat buruk ini dengan penjelasan dari ulama yang lain setelah yang berikut ini. Kembali lagi dalam penjelasan tentang penyakit-penyakit ruhani sebagaimana tadi telah diuraikan. Pada kali ini kita coba akan melihat penjelasan tentang penyakit-penyakit ruhani menurut ulama yang lain, yakni menurut Ibnu Ajibah Al-Hasani di dalam kitab beliau Iqadul Himam fi Syarhil Hikam. Al-Arif Billah Ibnu Ajibah Al-Hasani menjelaskan bahwa penyakit-penyakit buruk yang ada di dalam diri seseorang itu bisa dilihat dari tiga bagian. Yang pertama, penyakit nafsu. Yang kedua, penyakit kalbu. Dan yang ketiga adalah penyakit ruh. Kapan nafsu seseorang itu disebut sakit? Kapan nafsu seseorang itu disebut buruk? Ibnu Ajibah Al-Hasani mengingatkan, nafsu seseorang itu buruk apabila orientasi dalam kehidupannya tidak lain adalah persoalan duniawi. Yang dicari di dalam hidupnya hanyalah tibul akl wal masyarib wal malabis wal maraqib wal manakih. Tujuan hidupnya tidak lain adalah mencari makanan yang enak-enak.
minuman yang enak-enak, pakaian yang bagus-bagus, kendaraan yang bagus-bagus, suka kawin. Tidak ada orientasi hidupnya kecuali hanya ini. Hanya persoalan makan, minum, pakaian, kendaraan, perempuan, lawan jenis. Ini saja yang dicari. Ketika orang hanya ini yang dicari, pastilah yang menguasai dirinya adalah nafsu yang kotor. Karena itu para sufi menyebut orang ini akhlaknya adalah akhlak bahaim, akhlaknya adalah akhlak binatang. Karena binatang juga melakukan hal yang sama. Binatang itu pagi hari sudah bangun. Dia segera bekerja mencari makan. Kalau dia lelah, dia istirahat, dia kawin, kemudian nanti sore dia pulang. Maka apabila ada orang yang subuh-subuh sudah giat bekerja, setelah bekerja dia cari makan-makan yang enak, minum yang enak, kemudian dia bisa kawin dengan siapa saja, dia berzina dengan siapa saja, maka sesungguhnya ini bukan manusia. Tapi ini adalah akhlak binatang. Ini adalah pertanda bahwa nafsu menguasai dirinya. Maka orang harus berhenti dari mencari hanya makan enak, minum enak. Kita harus bisa mengalahkan nafsu kita. Nafsu itu kita yang memiliki, kita yang mengatur. Jangan sampai kita dikendalikan oleh nafsu. Jangan sampai kita terpedaya oleh lidah kita. Kita tidak bisa makan kalau tidak hangat. Kita tidak bisa minum kalau tidak segar. Tidak ada Quran maupun hadis yang menyuruh kita makan selagi hangat. Tidak ada hadis yang menyuruh kita agar minum yang segar-segar. Selama makanan itu halal, maka kita harus bisa mengalahkan nafsu kita untuk bisa memakannya, untuk ridho dengan apa yang ada di hadapan kita. Walaupun kadang-kadang nafsu senantiasa berontak ketika menghadapi makanan yang tidak disukainya, nafsu akan menolak. Bahkan kalau tetap kita makan, kadang nafsu kita itu memberikan imajinasi yang berbeda, sehingga kita kehilangan nikmat atas makanan yang kita makan. Sesungguhnya kalau ini terjadi, kita sudah diazab oleh Allah, karena kita tidak bisa menikmati apa yang di depan kita. Kita disandra oleh kenikmatan yang tidak dapat kita raih. Apabila orang itu memiliki istri, dia tidak puas dengan istrinya, kemudian dia diberi bayangan perempuan lain. Sesungguhnya ini adalah bentuk-bentuk permainan setan yang menguasai batin kita karena keburukan nafsu kita. Apabila orang telah bisa makan apa saja selama itu halal, bisa tidur di mana saja selama itu suci, bisa ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya, maka dia akan bergerak dari sifat binatang kepada akhlakur ruhani. Akhlak ruhani ditandai dengan sifat-sifat. Orang itu akan menjadi orang yang zuhud, orang yang warok, orang yang kona'ah, orang yang iffah, orang yang ghina billah, dan unsbi. Orang itu akan mengerti batasan dunia, dan dia hanya akan mengambil dunia secukupnya saja. Orang itu akan zuhud. Zuhud tidak berarti tidak memiliki harta, tetapi zuhud itu tidak ada harta di dalam hatinya. Harta digenggam di tangan, tetapi hatinya Allah. Maka orang zuhud akan terlihat dari ithar, senantiasa mampu mendahulukan orang lain dalam urusan duniawi, selalu bisa mengutamakan orang lain dalam persoalan duniawi. Orang zuhud juga ditandai dengan kedermawanannya, karena di hatinya tidak kemilikan terhadap harta benda. Orang warok, dia senantiasa menghindarkan diri tidak saja dari yang haram, tapi dari yang syubhat. Kalau orang yang menghindarkan diri dari yang haram namanya taubat. Tapi kalau orang menghindarkan dari yang syubhat, yang makruh, itulah orang yang warok. Orang yang warok apabila makan tidak mencari yang enak, yang murah. Tapi yang dicari adalah di mana ada makanan yang kita paling yakin. Yang jual makanan itu paling ngerti kesucian. Inilah orang yang warok, yang cara dia memakan berbeda dengan orang lain memakannya. Iffah, orang ini suci keinginannya. Ghina billah, dia merasa cukup dengan Allah. Dan unsbih, dia begitu mesra dengan Allah. Apabila kita mampu mengalahkan nafsu kita, maka Allah akan menghadirkan sifat-sifat ini.
kita menjadi orang zuhud, warok, ghina, kona'ah sebagai balasan kemampuan kita menghilangkan sifat-sifat buruk itu. Sifat berikutnya yang harus kita lihat apabila nafsu kita telah baik, telah menjadi kona'ah ini, maka yang harus kita lihat adalah kolbu. Kapan kolbu kita itu masih kotor? Al-Ali Billah Ibnu Ajib Al-Hasani mengingatkan, kolbu kita, hati kita disebut kotor apabila kita hanya berorientasi pada kesuksesan, pada prestis dan prestasi. Sukses itu penting, tapi kesuksesan itu hak Allah. Hak kita hanya berikhtiar, berusaha, bekerja sebaik-baiknya, seprofesional mungkin. Tetapi sukses tidak sukses itu hak Allah. Karena setiap orang sepintar apapun pasti akan diuji oleh Allah dengan ketidaksuksesan. Bukankah Rasulullah sebaik-baiknya makhluk, semulia-mulianya makhluk, orang yang paling istimewa yang pernah hadir di muka bumi, dengan tingkat kejeniusan yang paling tinggi. Tapi Rasulullah juga diuji oleh Allah dengan kekalahan pada saat perang Uhud. Rasulullah juga diuji dengan pembangkangan oleh pasukan sekitar 300 orang yang dikomandani oleh Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang kemudian disersi pada saat Rasulullah akan maju di perang Uhud. Rasulullah diuji dengan berbagai hal. Karena itu kita harus melihat bagaimana diri kita ini dalam persoalan hati kita. Kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah yang berikut ini. Para pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, kita tadi telah membahas tentang penyakit hati, yakni keinginan orang untuk terus berprestasi dan berprestis. Sesungguhnya keinginan orang untuk terus berprestasi adalah sesuatu yang baik apabila diniatkan karena Allah. Tetapi kecintaan orang hanya pada kesuksesan semata, inilah yang menunjukkan keburukan dari hati seseorang itu. Ada beberapa ciri dari orang yang hatinya mengejar kesuksesan itu. Yang pertama adalah hubbul jah, war-riyasah, wal-izzat, wal-kibr, wal-hasud, wal-hikd, wal-manzilah. Orang ini diistilahkan akhlaknya oleh para sufi sebagai akhlak setan. Karena dia pingin dipuji sebagaimana setan yang terus kepingin dipuji dan selalu kepingin di atas orang lain. Selalu sukses sebagaimana iblis yang kita sudah bahas. Maka orang itu senantiasa mencari kesuksesan. Suka berhias, suka diagung-agungkan, sombong, kemudian penuh kedengkian. Suka mendebat dengan dendam kesumat. Kemudian suka dengan kedudukan. Orang-orang semacam inilah yang dipastikan oleh Al-Arif Billah Ibnu Ajib Al-Hasani, hatinya kotor. Manakala orang itu telah bersih dari sifat-sifat yang demikian, maka yang akan muncul adalah sifat malaikat. Sifat malaikat itu akan menjadi orang yang tawadu, salamatus sudur, dadanya selamat dari segala bentuk keburukan, hilam, orangnya sangat pemurah, sangat sabar, sakinah, orangnya sangat tenang, rozinah, orangnya sangat teliti, tumakninah, orangnya sangat tentram, sahulah, orangnya begitu mudah membantu orang lain. Orang yang sudah bersih hatinya, dia akan hamula, dia kuat nanggung beban penderitaan seberat apapun. Ruhaninya sangat kokoh, tidak gampang mengeluh, tidak cengeng di dalam menjalani kehidupan. Kemudian dia senantiasa menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, mencintai orang-orang fakir miskin, dan begitu sayang dengan orang-orang yang memiliki keturunan nasab yang baik, terutama dzurriyatur rasul. Maka sifat-sifat ini akan muncul dari hati yang sudah bersih. Apabila sifat ini sudah ada di dalam diri seseorang,
maka kita harus melihat yang terakhir di dalam diri kita, yakni ar-ruh. Al-Arif Billah Ibnu Ajib Al-Hasani mengatakan, kapan ruh itu masih sakit, kapan masih disebut kotor? Yakni apabila yang dikejar di dalam ibadahnya tidak lain adalah karomah. Talabul karomat wal maqamat wal qusur wal hur. Yang dikejar-kejar di dalam ibadah, mencari karomah, mencari maqamat, kedudukan-kedudukan di sisi Allah. Wal qusur, bangunan-bangunan, istana-istana surga. Wal hur, kepingin dapat bidadari. Setiap kita yang masih awam ini, senantiasa kalau beribadah, kalau tidak diberitahu pahalanya, rasanya kurang greget kita, motivasi kita untuk mengerjakan ibadah itu. Kita biasanya tidak langsung terbangkit untuk melakukan amalan-amalan sunnah, baik itu sholat, puasa, dan lain-lain, kecuali setelah dijelaskan pahalanya, setelah diberi iming-iming surga. Kenapa kita seperti ini? Karena ruhani kita sangat lemah, sehingga masih butuh hal lain untuk bisa menarik dalam ibadah itu. Maka diberi pahala, diberikan surga, supaya kita mau mengerjakan ibadah itu. Sungguh, ini hanya pantas bagi ruhani-ruhani yang lemah. Bagi orang yang sudah kokoh batinnya di hadapan Allah, tentu tidak ada yang dia cari kecuali Allah. Karena itu kita harus belajar untuk menggeser niat kita di dalam ibadah. Tidak sekedar mencari pahala, mencari bidadari, mencari surga. Tapi kita belajar untuk mendapat ridha Allah yang lebih hebat, lebih istimewa. Para sufi mengatakan, kalau orang itu beribadah hanya untuk mencari pahala, maka ibadahnya itu tidak akan sampai kepada hadirat Allah. Ibadah itu hanya bisa mencapai pahala dan sampai mengantarkannya kepada surga. Tapi dia tidak akan termasuk orang yang nanti di akhirat wajahnya berseri-seri karena menunggu indahnya wajah Allah. Orang yang diberi hak untuk bisa menikmati indahnya wajah Allah adalah orang yang benar-benar merindukan Allah. Sedangkan orang yang merindukan surga, dia hanya akan sampai di surganya. Para sufi menjelaskan, sesungguhnya hanya orang yang ada di surga Firdauslah yang nanti bisa melihat indahnya wajah Allah itu. Maka mudah-mudahan kita bisa belajar setahap demi setahap menghilangkan sifat-sifat buruk kita, sehingga kita bisa sampai kepada Firdausnya Allah Ta'ala ini. Apabila orang sudah bersih dari sifat mencari karomah, mencari maqamat, maka dia akan menjadi abdun khalis, hamba Allah yang benar-benar tulus ibadahnya kepada Allah. Maka sifat yang akan ada pada diri orang itu adalah sifat ikhlas, sidq, benar lurus pijakannya di hadapan Allah, muraqabah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, musyahadah, dibuka hijabnya sehingga dia melihat keagungan-keagungan yang Allah berikan di dalam batinnya, ma'rifat, dia mengenali Allah dengan sebaik-baiknya pengenalan dari batinnya, hurram mimma siwahu, dia terbebas dari ikatan apapun kecuali Allah, linidaihi mujiban, dia begitu hebat menunaikan segala perintah panggilan Allah, wa min hadratihi koriban, dan dia begitu dekat dari sisi Allah. Maka inilah ruhani orang yang sangat tinggi di dalam Islam, yang telah mampu membersihkan dari sifat-sifat kotoran nafsu, sifat-sifat kotoran-kotoran hati, bahkan telah bersih dari kotoran ruhani. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mampu membersihkan sifat-sifat buruk kita, membersihkan diri kita dari sifat hasud, sifat takabbur, sifat riya sebagai pangkal dari sifat buruk. Yang ketiga sifat ini menurut Imam Ghazali berakar dari satu, yakni hubbud dunya. Dan mudah-mudahan Allah membersihkan kita semuanya dari keburukan nafsu, dari sifat hayawan, sehingga kita memiliki sifat-sifat ruhaniyah. Membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran hati, sehingga kita dari sifat-sifat syaitan, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bersih hatinya, memiliki sifat malakut, membersihkan dari pencarian karomah,
pencarian surga ibadah, sehingga kita benar-benar hadir di hadapan Allah menjadi Abdul Khalis, hamba Allah yang tulus di sisinya. Saya kira ini penjelasan tentang penyakit ruhani. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.